Penataan Taman Kumbasari Sungai Badung telah selesai dilakukan. Rampungnya program penataan ditandai dengan upacara pemelaspasan pada Purnama Kaulo. Pemelaspasan ini dihadiri langsung oleh Kota Denpasar, Ida Bagus Rai Darma Wijaya Mantra yang sekaligus meresmikan Taman Kumbasari. Peresmian Taman Kumbasari oleh Wali Kota Denpasar ditandai dengan penandatanganan prasasti dan mapa kelam kaliran Sungai Badung. Wali Kota Rai Mantra juga berkesempatan menebar 10.000 benih ikan nila di aliran Sungai Badung bersama beberapa kepala OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar. Langkah ini untuk menjaga kelestarian ekosistem Sungai Badung. Selain itu, Wali Kota Rai Mantra juga memberikan sembako kepada petugas prokasi, petugas penggelontor, dan petugas penjaga pintu air. Wali Kota Rai Mantra mengatakan penataan Sungai Badung ini untuk menggugah masyarakat menjaga sungai agar tetap bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. Program ini menjadi tujuan yang sama dengan program revitalisasi pasar-pasar tradisional di Denpasar, guna memberikan dampak peningkatan karakter masyarakat yang juga akan berdampak ekonomi kerakyatan. Penataan sungai ini tidak saja merubah Sungai Badung agar terlihat lebih mempesona, namun sungai yang tidak terlihat ini bisa dijadikan sesuatu yang memiliki potensi. Kedepannya, penataan sungai ini akan terus dilakukan dengan memperhatikan seluruh aliran sungai yang memungkinkan untuk ditata kembali. Jika memungkinkan, akan membuat sebuah transportasi sungai, seperti perahu-perahu kecil untuk lebih memudahkan transportasi rekreasi sungai, serta memudahkan masyarakat untuk ke pasar-pasar tradisional yang terhubung dengan sungai. Kemarin ya dari segi ini ya, dari segi karakter ya. Karakter ini sebenarnya untuk menjaga masyarakat itu, untuk menjaga sungai itu supaya bersih. Jadi nggak buang sampah sembarangan. Sama seperti kita merespon dari makam yang kita mau kemarin. Jadi selain memang dalam dampak karakter, dia akan ada dampak ekonomi yang mengiringi. Karena yang dalam rangka untuk penataan sungai ini selain bersih, ini konsepnya kan apa ya, river walk gitu ya, jadi ada tempat berjalan di sungai itu untuk rekreasi bisa, manfaat potensi ekonomi yang nanti akan ada jalan ya, dan juga edukasi kepada masyarakat tentang makan kepada masyarakat. Ini akan melakukan penyadaran dalam video. Jadi kita melihat potensi itu bukan hanya sekedar kita kalau kita lihat ya. Jadi bukan hanya kita harus membuat sesuatu yang kuat gitu. Jadi sungai itu yang tadi ini jatuh ini kan kita jadikan potensi gitu. Saya juga gendul itu mama ya. Terowongan. Ini daripada tempat sampah seperti itu. Ya kita harus revitalisasi dia. Jadi kita buat potensi yang baru dan akhirnya tempat itu akan menjadi suatu. Sementara PLT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, Nyoman Murajimi Sidarta mengungkapkan, penataan bantaran sungai pada intinya untuk bisa mengubah perilaku masyarakat yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Dengan penataan ini diharapkan warga tidak lagi membuang sampah ke sungai, serta dengan tertatanya bantaran sungai, masyarakat bisa memanfaatkan untuk kegiatan yang positif. Pengerjaan proyek ini telah dilakukan sejak 22 Juni 2017 dan rampung pada bulan Desember 2017 lalu. Penataannya meliputi sisi kanan dan kiri sungai, dipasangi paving kombinasi batu sikat. Mulai dari jembatan di Jalan Gajah Mada Denpasar hingga 120 meter ke selatan. Program penataan ini akan berlanjut tahun ini dengan menata ke selatan hingga jembatan Jalan Hasanuddin. Indra Wijaya, Bali TV.